Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, jumpa lagi dengan channel Asher Lover. Alhamdulillah, sekarang ini kita akan bahas tentang satu video. Saya rasa kita tak pernah bahas perbedaan segala macam sebelumnya dekat video Asher Lover ni kan. Jadi saya tengok ada komentar itu, dia minta bahas tentang perbedaan antara bahasa Melayu Kepulauan Riau dan bahasa Melayu Malaysia. Agaknya masa beliau tengok dekat channel ni, beliau jumpa bahawa bagi beliau bahasa Melayu Kepulauan Riau dengan bahasa Melayu Malaysia sama, sebiji macam tu lah kan. Jadi selepas saya baca komen tu, saya terfikir, ya pula sebenarnya ada apa perbedaan itu? Ada agaknya orang luar nak tahu, dan agaknya orang Malaysia nak tahu, dan agaknya orang Kepulauan Riau sendiri nak tahu. Tetapi akhirnya setelah saya fikir-fikir bahawa perlu dijelaskan juga bahawa sebenarnya kita dekat dalam Kepulauan Riau ni terdiri dari berbagai macam logat. Contoh, saya dekat Lingga. Dekat Lingga ni, bunyi orang Dabok dengan bunyi orang Dayak bercakap tu agak lain. Contoh je, kami dekat Dabok banyak pakai auk, dekat Dayak banyak pakai ia. Tapi Dayak juga pakai auk, Dabok juga pakai ia sesekali. Lepas itu kalau kita naik sikit ke utara kawasan daripada Lingga ni, ada nama tempat Senayang. Dekat Senayang ni pula, untuk apa bercakap sehari-hari tu dekat kawasan Senayang ni ada dua logat bahasa. Satu logat bahasa macam biasa saya bercakap dekat video ni, dan juga ada satu lagi bahasa khas pula dekat Senayang tu. Tetapi baik kedua-dua logat bahasa ni, dia sama-sama untuk menyatakan saya itu nyebutnya Amba. Jadi kalau tengok daripada Amba, macam bunyinya macam orang Kelantan pula, Kelantan dekat Malaysia sana kan. Dah tu, di antara dua-dua bahasa ni ada pula satu aksen di mana kalau istilahnya orang biasa macam orang Dabok atau orang Dayak ataupun orang Malaysia turun ke Senayang, jumpa dengan orang berbahasa macam bahasa aksen spesial Senayang ni pula, mungkin tak akan faham. Contoh bahasa dia macam mana? Wah, yang berasa bapak panas kini ya? Itu arti dia, wah, apa nama dia? Aku sekarang rasa panas betul. Macam tu kan? Lepas itu kita naik ke atas sikit, kita ke kawasan Pulau Bintan. Dekat Pulau Bintan ni pun ada dua logat bahasa sebenarnya. Satu, bahasa Melayu standard biasa macam kita dekat sini. Cuma kalau perbezaan kita dengan Lingga dengan apa kawasan Bintan ialah penggunaan ikak. Dekat sini ikak tu menyatakan mereka atau kamu, tapi jamak. Lepas tu ya, kalau dekat Bintan, ikak itu dapat digunakan korang ataupun mereka, diorang. Okey, korang dengan ikak. Itu perbezaan dia untuk kawasan Bintan. Lepas tu kat Karimun, dia tak pakai korang, tak pakai ikat, dia nyebut mika. Okey. Lepas tu untuk kawasan Anambas dan Natuna, lain pula bahasanya. Jadi dekat Natuna pula saya dapat informasi dari Bong Malah, setiap kawasan punya logat bahasa masing-masing. Dan macam katanya macam Ranai dengan Midai, Midai ni tempat Bong Malah ni katanya pun berbeza logat bahasa. Okey. Lepas tu kita letak lagi Pulau Tambelan. Pulau Tambelan pula bercakapnya macam kita biasa dekat Lingga ataupun dekat Bintan ataupun dekat Karimun ni. Dekat Batam sekalipun, dekat Batam ini kawasan industri, jadi banyak apa nama dia, pendatang datang dekat Batam. Jadi chance kita untuk datang ke Batam habis tu berjumpa dengan penduduk tempatan kalau sehari dua hari aja kecil. Jadi penduduk tempatan dekat Batam ni ramainya dekat kawasan Tanjung Uma, Tanjung Piayu, terutama Tanjung Piayu Laut. Lepas itu dekat Nongsa. Kemudian berbagai macam kawasan dekat Batam sebenarnya ada orang tempatan, artinya orang Kepulauan Riau ataupun orang yang berasal dari pulau-pulau dekat sekitar Batam tu. Cuma keseharian orang tu menggunakan bahasa nasional Indonesia lah. Cuma budak muda dekat Batam, dia ada pula aksen tersendiri, ada pula ciri khas bahasa tersendiri. Jadi bahasa budak muda Batam dengan bahasa budak muda dekat Jakarta sana lain pula. Lepas itu bagi okey, kita tadi kita ke Pulau Riau. Kalau kita nak compare kan dengan Malaysia kan, dekat Malaysia ni pula ada berbagai macam logat. Ada logat utara, ada logat selatan, ada orang Kelantan, ada orang Pulau Pinang, ada orang Johor, ada orang Kuala Lumpur. Semua berbeza-beza aksennya. Agaknya lah kalau dekat Kuala Lumpur sana orang bercakap bahasa Melayunya selalu bercampur-campur dengan aksen English sikit. Kalau dekat Johor mungkin selalu menggunakan bahasa Melayu standard biasa macam dekat sini. Lepas tu dekat Pahang, saya ingat saya kalau bercakap dengan orang Pahang ni lembut bahasa dia tu, walaupun setiap apa perkataan yang disebut dia tu sama, tapi macam kita dengar orang Pahang tu bercakap lembut lah. Lepas tu Kelantan pula, Kelantan kalau saya misal nengok
video dari kawan-kawan YouTuber Kelantan, saya perlu usaha untuk memahami apa kalimat yang disebut oleh orang-orang Kelantan ini. Tapi kadang YouTuber Kelantan ini diletak dekat bawah subtitle bahasa biasa kan. Kami dekat sini buat bahasa dagang ataupun bahasa pemersatu dekat Malaysia. Jadi kami tengok tu macam ya dapatlah faham akhirnya. Lepas tu Sabah dan Sarawak pun ada aksen Sabah Sarawak ni bunyi macam orang kami dekat Tanjung Pinang. Ataupun senang kata macam berbudak muda kami dekat Batam. Ha, jadi kita balik lagi ke pembahasan bahawa apa perbezaan bahasa Kepulauan Riau dengan Malaysia, di mana kedua-dua negara pula, kedua-dua tempat ini mempunyai aksen bahasa logat per daerah yang berlainan. Jadi sebenarnya tak bijak kalau saya nak bilang bahawa orang Malaysia sebut kandang ayam tu keban. Okey, orang Kepulauan Riau sebut kandang ayam. Tak, kerana ada tempat tempat dekat Kepulauan Riau ni nyebut kandang ayam, ada tempat dekat Kepulauan Riau ni nyebut geban, lepas tu celana seluar. Ada dekat Kepulauan Riau ni nyebut celana, ada dekat Kepulauan Riau ni nyebut celana, ada dekat Kepulauan Riau ni nyebut seluar. Ha, lepas tu pinggan, piging. Ha, tu lebih kurang aja antara Kepulauan Riau dengan Malaysia. Cuma dari semua komen yang kita dapat daripada kawan selama channel ni berjalan, ada satu kata yang ternyata basic betul perbezaan antara standard baku bahasa Melayu ataupun kita sebutlah itu sebagai bahasa Malaysia dengan Kepulauan Riau, iaitu bisa. Okey, di Kepulauan Riau bisa makna dia boleh, macam dekat Malaysia. Dekat Malaysia bisa tu bisa ular. Okey, dekat Kepulauan Riau bisa tu bermakna dua, satu bisa dan juga bisa dapat mampu, itu makna dia. Kemudian kedua, bisa tu ialah bisa ular. Dekat Malaysia tak. Dekat Malaysia bisa makna dia adalah bisa ular itu. Kemudian boleh adalah bisa versi Kepulauan Riau ini. Jadi dari sekian banyak, akhirnya saya dapat perbezaan yang paling inti adalah itu, bisa dan boleh. Tapi juga ada beberapa lagu Malaysia yang menggunakan perkataan bisa ini untuk menggantikan boleh. Jadi sebenarnya bisa ini dekat Malaysia jadi macam bisa atau bisa, jadi macam bahasa sastra. Tetapi boleh adalah perkataan sehari-hari. Okey, tolong diperbaiki apabila saya salah dekat sana. Sedangkan kita dekat Kepulauan Riau ni, kalau misal kekadang tu kita nyebut bisa tu boleh, kekadang nyebut boleh tu bisa. Suka hati je. Macam apa macam mana? Aneh je kalau orang Kepulauan Riau tak pernah nyebut bisa yang bermakna boleh itu. Orang Kepulauan Riau akan selalu nyebut kekadang bisa, kekadang boleh. Main suka hati je. Ya, lepas tu banyak saran dekat komen yang bilang, bang, kalau boleh tukarlah perkataan bisa tu menjadi boleh, kerana bisa tu makna dia adalah apa, sengat ular tu, kata dia. Susah, memang kami dekat sini memang nyebut bisa tu ya bisa, boleh boleh lah macam tu. Dan kami faham makna boleh Malaysia tu adalah bisa dekat sini, kerana kami menggunakan dua-duanya juga macam tu. Lepas tu sakit sebenarnya saya nak mikir perbezaan ni, kerana terus terang kalau kita misalkan kita tahu logat bahasa dekat Kepulauan Riau ni beragam, lepas tu memang tak bijak kalau kita nak mengkomparkan antara Kepulauan Riau dengan Malaysia, kerana Malaysia pun berbagai macam logat dekat sana. Okay? Dan intinya orang Kepulauan Riau misal dia tengok filem Upin Ipin ataupun dia tengok filem Malaysia, sikit pun dia tak perlu tengok subtitle dekat bawah, kerana dia faham. Paling tak kalaupun dia tak faham, misal katakan tadi kampung dia tak pernah lagi menggunakan istilah geban, dia tahu itu makna dia kandang ayam. Lebih kurang itulah macam itu. Jadi tak pula sampai roaming macam tu sangat. Lepas tu apa lagi? Misalkan kita tengok filem Malaysia macam filem P. Ramlee segala macam, ada penggunaan aksen mana, berapa, di mana segala macam, kita juga tak terkejut, kerana kita faham bahawa dekat Tanjung Pinang, kita dekat Tanjung Pinang, dekat Batam juga biasa kita jumpa bahasa-bahasa mana, berapa, di mana segala macam. Okay, intinya orang Kepulauan Riau dari segi bahasa, saya sebut selain bisa dan boleh, saya sakit kepala nak mikir apa sebenarnya perbezaan antara kedua kawasan ini. Okey. Kerana kadang dekat Karimun ada beberapa contoh dekat Karimun. Aku ingat kau nak ke sana tadi. Okey, dekat Karimun. Kita dekat Lingga sebut, aku sangka kau nak ke sana tadi. Macam tu aja. Berapa perbezaannya. Dekat Malaysia dia nyebut, aku ingat kau nak ke sana tadi. Okey. Okey, jadi selepas itu fikir banyak fikir. Oh, ada satu perbezaan lagi, tapi itu kekinian lah, itu modern lah, itu bukan satu hal perbezaan yang perbezaan basic lah. Kerana dekat Malaysia sana dia nak isi pulsa, kita handphone kan, kita nak isi pulsa,
kita nak beli paket, kita nak nelpon kawan, kita harus ada pulsa. Kalau misalnya kita nyebut pulsa, jadi kita ke kedai nak beli pulsa itu kita sebut kak beli pulsa. Okay. Kalau dekat Malaysia dia nyebut top up. Okay. Top up tu mana dia isi pulsa. Jadi orang Kepulauan Riau, kalau misalkan pergi ke Malaysia, saya rasa tipsnya apa lu bahawa top up tu isi pulsa. Lepas tu ya top up isi pulsa. Yang lain saya sampai sekarang belum jumpa lagi perbedaan antara Kepulauan Riau secara total dan juga Malaysia secara total, logat bahasa dia di mana. Kerana tiap tiap kawasan di Malaysia juga ada dialek masing-masing, dan juga tiap kawasan dekat Kepulauan Riau juga ada dialek dan logat masing-masing. Lepas tu sekaligus kita bahas pasal ini. Ada pula macam gurauan beberapa kawasan dekat Indonesia ni, macam dia bergurau, dia dia sangka benda tu betul. Dia bilang bahawa orang dekat Malaysia nyebut toilet tu ini apa? Bilik termenung. Saya ingat saya dekat Malaysia tak ada pula nyebut nyebut apa toilet tu bilik termenung. Nyebut toilet tu ialah tandas dekat Malaysia ataupun apa? Toilet ataupun tandas eh. Tetapi bilik termenung ni adalah satu gurauan P. Ramlee dekat salah satu filemnya, kalau saya tak salah. Encik dekat mana? Encik lagi dekat bilik termenung. Okey, bilik termenung jadi tu macam sebenarnya bergurau, tapi beberapa orang menganggap hal itu betul. Okey. Jadi pesan untuk orang Kepulauan Riau, juga untuk Indonesia dekat mana-mana pun, kalau nak tuang ke Malaysia, sebutlah toilet dan tandas kalau nak nyari toilet dan tandas, tak usah nyari bilik termenung itu. Hey, merapik eh. Okay, beberapa kawasan dekat Kepulauan Riau juga ada yang nyebut tandas ini. Ada juga menggunakan tandas, kemudian ada juga menggunakan jamban, ada juga menggunakan. Okey, tak usah kita bahas pasal ni. Okey, saya rasa itu je perbezaan antara bahasa Melayu Kepulauan Riau dan juga bahasa Melayu Malaysia. Jadi letak dia tu di boleh dan bisa. Okey, kita kita menggunakan bisa ni jangan salah faham bahawa bukan pula era moden orang Kepulauan Riau baru baru menggunakan istilah boleh kemudian bertukar menjadi bisa. Tak, saya yakin bisa ini sebenarnya memanglah turun-temurun. Kerana saya jumpa orang tua yang umur 70-80 tahun pun orang tu nyebut bisa bukan boleh. Okey, tak ada tak ada penggunaan kata boleh dominan. Tetaplah keadaan dia nyebut boleh, tetaplah keadaan dia nyebut bisa. Jadi bukan kena satu perubahan bahasa. Beda kalau dengan satu perubahan bahasa misalkan generasi muda dekat Kepulauan Riau lah mulai mengganti macam menjadi kayak ataupun bila menjadi kapan. Okey, dalam percakapan sehari-hari macam wey, kapan kau nak ke sana? Ataupun kayak mana ya orang ni? Aku tengok lambat betul geraknya. Ha, macam tu. Okey, itu adalah apa nama dia? Macam ya macam mana pun Kepulauan Riau sekarang adalah bagian daripada Indonesia, tentunya pengaruh daripada bahasa sebelah Indonesia sana juga telah telah diadopsi dekat Kepulauan Riau. Cuma dekat sini kapan bila juga digunakan. Lepas kapan bila, lepas tu apa lagi tadi? Kayak kayak macam juga digunakan sesehari gitu. Lepas itu tapi bisa ni saya rasa spesial sikit. Bisa ni memang agaknya dari zaman-zaman dahulu-dahulu kala memang perbedaan antara logat bahasa kita dekat Kepulauan Riau ataupun pada zaman tu kita dikenal dengan nama Riau tadi. Riau dengan penguasaan-kuasaan yang lain ialah letaknya di bisa dan boleh. Mungkin itu jadi gurauan bagi orang Melayu zaman dahulu. Macam kita dekat Kepulauan Riau ni, orang Karimun tu macam ngacah-ngacah kita. Apa? Ika-ika ada dia. Orang Karimun ngejek-ngejek sebelah kita lingga ni. Kemudian kita pun macam dengar mika tu agak lain bagi kita dekat Kepulauan Riau ni. Lepas tu kita pun ngejek-ngejek orang Karimun, mika-mika. Tapi tu dalam konteks fun lah, dalam konteks apa, untuk istilahnya bujang dan dara lingga dan Karimun untuk saling bercinta sama, satu sama lain, kemudian saling berkata-kata bahasa tadi lah, biasalah. Tapi yang lain pun kita terasa ada ada bunyi, misal kita bercakap dengan orang Bintan, ada bunyi bahasa Bintan yang sound dia ataupun suara dia agak lain sikit dengan kita dekat lingga. Tetapi tak membuat saling tak faham bercakap satu sama lain, tetap saling faham. Lepas tu kawan kita dekat Karimun juga, kalau orang Karimun bercakap kita dapat neka ni Karimun ni. Ha, macam tu. Terasa tu. Misal kita dengar sekilas, oh ni Karimun ni. Ah ha, ni Johor ni. Ah ha, macam tu. Okey. Itulah indahnya alam Melayu walaupun aksen bahasa bahasa satu sama lain agak beda-beda. Oh beda eh. Beda, beda dengan beza Malaysia. Tapi kata Bang Mehmet bahawa penggunaan kata beda ni, oh ya, yeah, beda dan beza. Okey, maaf sebelumnya. Sebelum kita tutup, beda dan beza. Beda
Beda dan beza. Okey, dekat Malaysia perbezaan, beza. Okey, dekat Kepulauan Riau kita menggunakan beda atau perbezaan. Sama je konteks penggunaan dia sama. Cuma dekat sini pakai day, dekat sana pakai z. Okey, tu jelah yang saya teringat perbezaan antara bahasa Melayu yang ada di Kepulauan Riau dan juga bahasa Melayu di Malaysia. Sebenarnya susah nak buat video ni kerana kita ada berfikir apa benda. Dan tujuan video ni bukan nak memecah belah tapi tetap untuk saling faham aja, saling tahu. Kerana tiap kawasan, untuk saya kan Kepulauan Riau Malaysia, tiap kawasan kita dekat dalam Pulau Singkap ni pun sebenarnya bunyi bahasa antara kita dekat Dabok dengan bunyi bahasa kekawan dekat Seregang ataupun dekat Kuta tu lain sikit sebenarnya, macam tu. Jadi tapi itulah indahnya alam Melayu, bolehkan tempat-tempat berdekatan, berlainan bunyi, berlainan logat pula, berlainan bahasa pula. Okey, baiklah, itu je dari saya. Kita jumpa lagi di video-video yang lain. Salam satu Melayu dari Kepulauan Riau. Takkan Melayu hilang di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.